kita bikin bekal lagi yuk. Di sini aku pakai beef shortbread, terus aku pakai bawang putih aku chop kayak gini. Untuk seasoning aku pakai saus kikoman yang saus yakiniku ini halal ya. Campurkan bawang putih tadi, terus kita marinasi. Sambil nunggu kita bikin baked potato-nya dulu. Kita potong-potong tipis kayak gini, terus pakai minyak, garam, black pepper, dan bubuk parsley. Di sini aku masak pakai teflon karena ovennya lagi nggak bisa dipakai guys. Terus abis itu tunggu sampai kering. Aku tambahin bawang putih dan smoked beef. Abis itu tunggu lagi sampai mengering. Dan aku tambahin cheese melt. Kalian bisa pakai mozzarella. Tinggal masukin microwave 1 menit biar meleleh. Abis dimarinasi, dagingnya kita masak sampai matang, tambahkan black pepper. Terus kita tambahin selada biar segar makannya. Dan tomat, parsley di atas baked potato cheese. Terus siapin dagingnya. Jadi secantik ini guys. Bekal siap dibawa suami.